30 Mei 2020 pagi jam 6 lewat mau menanam oregano. Ini netpot minimalis. Saya gunakan rock wool bekas tanam atau bekas semai yang masih layak pakai. Tekan-tekan hingga menutupi lubang netpot minimalis. Saya isi dengan kokopit yang sudah saya rendam semalaman. Tebarkan benih. Saya tutupi tipis dengan kokopit, lembabkan dengan air baku. Saya gunakan air hujan. Langsung saya tempatkan di bawah sistem DFT terkena sinar matahari dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Saya beri genangan air tipis, air baku, saya gunakan air hujan menggunakan sistem autopot sederhana dari botol bekas seperti ini. Tutup rapat, tutup botolnya. Usahakan botolnya dicat, beri lubang di dasar botol seperti ini, isi dengan air, lalu tempatkan seperti ini. Saya tutup dengan plastik gelombang supaya tidak terkena hujan. Juli 3, 2020 pagi jam 7 sudah tumbuh 4 daun. Baru saja saya ambil 2 pohon dijepit ke rock wool seperti ini. Juli 10, 2020 pagi jam 8 lewat saya akan pindah tanam ke sistem tetes. Ini tempat tanamnya dari botol bekas 1,5 liter sudah saya cat, lalu beri lubang buangan di bawah, dari bawah tinggi sekitar 6 cm lubang buangan. Jika ada hujan, air berlebih akan terbuang. Saya gunakan media hidroton. Langsung saya tempatkan di area ini terkena sinar matahari dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Saya beri tetes di timer otomatis 1 hari 9 kali masing-masing selama 10 detik. Jam 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan jam 18. Juli 19, 2020 pagi jam 7 update perkembangan. Ada satu pot saya coba tempatkan di area ini terkena sinar matahari dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore.
AB mix daun PPM 750 tetes sehari 9 kali masing-masing selama 15 detik. Jam 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan jam 18. 27 Juli 2020 pagi jam 7 update perkembangan. Yang di teras belakang tampak tidak berkembang. Ini bahkan mati terkena hujan. Mungkin ini penyebabnya. Karena di teras belakang sini mendapatkan setengah hari sinar dari jam 6 pagi, jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Menurut referensi yang saya baca, oregano menyukai full sinar matahari. Agustus 2020 pagi jam 8 update perkembangan. September 2020 pagi jam 9 lewat sudah bisa dipanen oregano-nya. Saya panen beberapa. Kebetulan baru panen tomat juga, mau dibuat saus tomat untuk spaghetti, kasih bumbu herbal, oregano, nyam-nyam, enak sekali. Oke, sekian sobat tentang menanam oregano. Syukur kepada Tuhan berhasil hingga panen. Jika Tuhan mengizinkan, sampai jumpa lagi di episode menanam lainnya.